barusan habis berjemur, juga habis bersih-bersih. Alhamdulillah sudah berkeringat. Lupa, Bu Ana belum menyapa. Assalamualaikum anak saleh dan salehat. Ketemu lagi dengan Ibu Guru. Sekarang kita mau bermain apa ya? Nih, Bu Ana kasih tahu. Sekarang temanya adalah tepat tema Corona. Cuma sekarang subtemanya adalah PHBS. Apa sih itu PHBS? PHBS itu adalah perilaku hidup sehat dan bersih. Barusan tuh Bu Ana kan sudah bersih-bersih di dalam rumah. Barusan Bu Ana bersih-bersih di luar rumah biar rumahnya tuh tetap bersih dan jauh dari kuman. Nah, terus tadi Bu Ana juga sudah olahraga loh. Sekarang Bu Ana sudah berkeringat. Bu Ana juga sudah berjemur. Tahu nggak manfaat berjemur? Berjemur itu manfaatnya banyak sekali. Manfaat berjemur yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang kedua adalah untuk membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Bu Ana tadi berjemurnya sekitar 5 sampai 15 menit. Anak soleh dan soleh di rumah boleh mencoba loh setiap paginya berjemur dan bersih-bersih bantu ayah bunda. Nih, Bu Ana punya hadisnya loh tentang kebersihan. Anak-anak mau tahu? Oke, Bu Ana kasih tahu ya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bisa? Alhamdulillah. Ternyata anak Bu Ana semuanya pintar-pintar. Boleh diulang lagi? Ayo. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, sekarang anak-anak pasti tahu kenapa harus menjaga kebersihan. Selain sebagian dari iman, kebersihan itu juga dapat membantu tubuh kita kuat, tubuh kita sehat dan bersih. Jadi, anak-anak harus menjaga kebersihan ya. Biasanya boleh bantu ayah bunda membersihkan rumah, membersihkan kamar tidur, membersihkan makan minum sendiri. Siap sayang? Oke. Nah, Bu Ana punya gerak senam yang lucu loh. Nanti kan anak tiru ya, dan videonya boleh dikirim ke Bu Ana. Bu Ana juga punya video mencuci tangan. Nanti bisa dibantu dengan Bu Yuni dan Bu Hida. Sekian dari Bu Ana, bertemu lagi di minggu depan ya sayang ya. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bertemu lagi di sekolah. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi sama Bu Guru. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah masih sehat kan? Anak-anak, minggu kemarin sudah belajar mengenai apa itu virus corona dan bagaimana cara memakai masker yang benar. Anak, belajar lagi ya. Belajar perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Perilaku kesehatan yang dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga semua anggota keluarga, ayah, bunda, kakak, dan adik jadi hidup sehat. Apa saja ya? Contohnya, mencuci tangan yang bersih dan benar, membersihkan rumah dan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, berolahraga, dan yang terakhir berjemur. Ayo kita bersama membiasakan hidup bersih dan sehat. Ibu guru beri tugas ya, nanti dikerjakannya sama ayah dan bunda. Tugas untuk kakak kelas Bintang mencuci tangan dengan bersih dan benar. Sedangkan untuk
adik kelas Bulan, yaitu berjemur. Dan apabila selesai mengerjakan tugas, jangan lupa minta tolong ayah dan bunda untuk merekam, karena ibu guru ingin tahu kegiatan anak-anak selama di rumah. Salam kangen buat anak-anak. Ini ibu guru kasih contoh langkah-langkah cara mencuci tangan yang bersih dan benar. Hi, I'm Hoagie. Hoagie. Ping pong.